Materi saya masih nyaksiakan Warabasa Cirebon. Preservasi arsip penting pisan dilakukan sebagai upaya perbaikan lan penyelamatan arsip. Ana pirang-pirang arsip sing dilakukan preservasi, di antara arsip peta Hindia Belanda, arsip suara kaya kaset lan data disket, serta arsip audio visual. Preservasi arsip dari bagian sing cukup penting dilakukan di rangka perlindungan arsip, sing kemungkinan kerusakan atau unsur perusak, serta restorasi atau perbaikan arsip sing rusak. Hal itu dilakukan Dinas Perpustakaan lan Kearsipan di bidang arsip. Ana pirang-pirang jenis arsip sing dilakukan preservasi, di antara peta Hindia Belanda, baring lakukan alimedia kaya ni foto, lan hasil foto arsip peta disimpan di data arsip. Sejeniku arsip suara kaya kaset-kaset dokumentasi masa lalu, sing penting kanggo dialimediakan, disket sing isi data ni Cirebon masa lalu, serta upaya fungsiakan proyektor alat pemutar arsip audiovisual, sing datai ake diamanakan ning arsip. Diharapakan pemeliharaan arsip kanggo cegah kerusakan bisa dilakukan rongkali ning setahun. Husen Sadra, RCTV, Cirebon. Informasi berikutnya, pemirsa, bulan Ruah atau Sya'ban, Keraton Kacirebonan beli absen dari tetap mengadakan tradisi ruahan. Salah siji yang bari ngelakuakan pembacaan kitab keutamaan bulan Ruah berbahasa Cirebon, kanggo dikatakan ibadah ning maha kuasa. Bulan Ruah, jadi salah siji ulan ning hitungan bulan Jawa, sing duwe sejumlah keutamaan. Lah sebagai pengingate, kudu ningkatakan ibadah ning maha kuasa. Sebagai pengingat Keraton Kacirebonan beli absen ngelakuakan tradisi ruahan. Salah siji yang bari anai pembacaan kitab sing isie keutamaan wulan ruah, sing ditulis menggunakan bahasa Jawa Cirebon. Sementara kitab sing dibacakan di tradisi ruahan kin, diantarai tentang nifsu Sya'ban, sing ninjero hadis-hadis Nabi sing soheh, serta bab tentang wanita sing ngajarakan bakti seorang wanita ning suami, diajarakan ning kitab kuun, serta bab tentang kehidupan kelak ning akhirat. Diharapkan lewat tradisi ruahan kin, bisa jokot makna lan hikmah serta pelajaran, supaya senantiasa jalanakan kehidupan sing luwi baik. Husen Sadra, RCTV, Cirebon. Informasi sejenis pemirsa bakal disampaikan suwise jeda niki, tetap teng Warabasa Cirebon.